Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya nak share bagaimana kita nak menggunakan extend monitor. Extend monitor maksudnya kita menggunakan satu PC atau satu CPU dengan dua monitor. Okay, kelebihan dia, dia akan menjadikan kerja kita lebih cepat, memudahkan kita punya copy and paste, dan juga kalau dalam kelas cikgu boleh bersedia atau maksudnya yang cikgu tengah buat atau cikgu tengah edit itu tidak dapat dilihat oleh murid. Okey, macam mana? Okey, kalau tengok dekat skrin, yang di belakang saya ini adalah contoh preview dari LCD projector. Ini contoh view dia. Okey, manakala yang hujung ni, yang tangan saya, adalah laptop cikgu. Okey, kalau cikgu tak sambung lagi penyambungan daripada cikgu punya laptop ini ataupun desktop cikgu ke projector, kalau tak sambung, okey, kalau tak sambung, sekejap eh. Kalau cikgu tak sambung, okey, cikgu right click pada cikgu punya komputer, display setting ini. Okey, kita tengok sini multiple display ini tidak ada lagi. Tidak ada penyambungan lagi. Jadi dia tidak view apa-apa. Tapi apabila cikgu dah sambung, okey, saya sambungkan dengan projector yang ada ni. Okey, saya sambung secara wireless menggunakan screen beam mini. Okey, biasanya kalau kita tengok depan ni, paparan yang ada di komputer saya dengan yang ada di projector sama. Sama itu maksudnya cikgu telah melakukan duplicate. Okey, bila kita buka display setting, okey, cuba cikgu tengok di bawah ini multiple display, kita duplicate. Maknanya apa yang ada di paparan cikgu ini sama macam yang ada di projector. Ini laptop cikgu, ini projector. Okey, cuba cikgu extend. Bila kita klik, dia ada satu extend this display. Okey. Keep change. Okey, cuba cikgu perhatikan. Okey, cuba cikgu perhatikan, ini saya punya laptop, yang ini daripada projector. Okey, lain kan? Okey. Yang ini saya minimize. Kalau cikgu tengok dekat sini ada icon-icon. Okey, yang sebelah projector ni tidak ada. Kosong je. Dia cuma ada bawah tu Windows, lepas tu ujung tu ada ada tarikh dan sebagainya lah. Okey, cuba cikgu tengok mouse. Tengok mouse yang ada sekarang ni. Cuba cikgu tengok mouse. Mouse saya boleh gerakkan, gerakkan terus ke monitor sebelah. Nampak? Ini monitor yang pertama, ini monitor kedua iaitu projector. Jadi kita punya monitor sekarang ada dua, hanya dengan menggunakan satu CPU. Ya, kita tarik ini. Okey, tak nampak lagi cikgu. Okey, saya buka yang paling mudah, saya buka. Okey, sekarang saya buka Google, saya buka internet. Okey, di saya punya monitor yang pertama, di laptop lah. Okey, sekarang saya akan minimiskan dia. Okey, saya akan bawa. Okey, saya akan bawa ini, tengok. Okey, sekarang menyeberang kepada skrin yang kedua. Ini skrin yang pertama. Saya bawa seberang ke skrin kedua. Jadi, di monitor saya, di laptop ini tidak ada paparan Google. Tapi kalau kita tengok di LCD projector ada. Jadi cikgu boleh buka. Okay, cikgu boleh buka Google ini. Okey, di paparan sana, dan di sini cikgu boleh buka perisian lain. Contohnya kalau saya buka ini OneNote. Jadi saya boleh buat kerja di sini tanpa mengganggu skrin yang ada di sana. Boleh. Ataupun katakan cikgu dah buat,
Okey, ini. Okey, ketika ini saya nak alihkan yang ini. Ya. Okey, saya nak alihkan yang Google ini ke monitor utama. Okey, saya alihkan ni di sini. Dan yang ini saya alihkan ke sini. Okey, saya alihkan ke situ. Tapi sini saya tak boleh touch lah sebabnya saya punya ni kat sini. Okey, boleh faham eh dia punya pertukaran dia. Kat sini saya boleh masih lagi boleh mencari bahan-bahan lain. Okey. Pelajar hanya nampak paparan yang berada di projektor ni je. Jadi kalau kita ada kerja-kerja yang untuk copy and paste, okay, kita cari bahan di internet, kita buka yang kita nak paste itu di dalam kita punya komputer utama ni lah. Okey, ini sangat penting kalau saya gunakan saya gunakan OBS. Saya akan tutup ni dulu. Okey. Katakan saya buka presian OBS ini. Ya. Nanti OBS saya akan buat satu khas macam mana kita nak gunakan OBS ni. Okey, OBS yang ada di sini. Okey, saya boleh yang ini adalah untuk kawalan saya, untuk kawalan kita. Okey, saya nak preview pada budak pada projektor. Ini kalau kita tengok tak ada lagi pada projektor ni. Okey. Saya akan right click. Okay, full preview di sini. Ada kita ada display satu, ada display kosong. Display kosong kita punya laptop, display satu adalah untuk kita punya paparan untuk projector. Okay, saya klik. Nampak dia akan full preview pada kita punya paparan projector. Okay, kalau saya tukar masih lagi ada preview. Tunjuk, tu nampak ada gambar saya kat sana. Okey, nanti saya ajar satu-satu macam nak gunakan OBS Studio ini. Okey, ini tengok macam mana previewnya aja. Okey, kita boleh nampak full preview di sana. Okey, sini-sini yang saya tunjukkan contoh. Okey, ini nampak full preview di sana. Jadi cikgu hanya tengok laptop cikgu. Okey. Dan pelajar akan boleh nampak di sanalah. Itulah keistimewaan. Jadi kalau cikgu kadang-kadang kita tengah buat kerja, anak ganggu ke, contoh dia lah macam saya anak ramai kan. Tengah-tengah buat kerja, anak nak tengok yalah ganggu kita nak buat kerja tu. Jadi cikgu beli satu monitor second hand lebih kurang dalam 100 setengah macam tu. Cikgu beli, cikgu letak kat rumah. Jadi cikgu sambung, extendkan dia di monitor cikgu yang utama ini, cikgu buat kerja cikgu. Kemudian yang kedua tu nanti, cikgu boleh tarik tarik internet ke? Tarik Google Chrome ini pasang YouTube. Contohnya DDN Friend pasang bagi anak cikgu tengok. Di monitor yang kedua cikgu masih lagi boleh buat kerja di monitor yang pertama. Saya rasa dia dapat membantu memberi sedikit perkongsian kepada cikgu. Boleh cikgu gunakan. Semoga memberi manfaat kepada kita semua.